Halo, nama aku Ibna Nurani dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial NIM 126209201044 kelas 5C. Di sini aku akan membahas tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam, di mana materi ini dimuat dalam kelas 7 semester 2 di SMP. Ayo simak videoku sampai akhir biar tahu mengenai materi ini sampai tuntas ya. Kehidupan masyarakat pada masa Islam. Materi pertama yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia ini ada tiga pendapat. Yang pertama yaitu pendapat Buya Hamka. Buya Hamka ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dari bangsa Arab, yang dibuktikan dengan adanya mazhab Syafi'i yang dianut oleh Indonesia sama dengan bangsa Arab dan adanya pemukiman pedagang Arab di Polusi atau pantai barat Sumatera. Pendapat kedua dikemukakan oleh Hoesens Djajadiningrat. Ia mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia, yang dibuktikan dengan kesamaan tradisi antara Persia dengan Indonesia, yaitu tradisi perayaan 10 Muharram dan Syura. Pendapat ketiga, bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi, yang dikemukakan oleh Sherlock Harker. Ia menyebutkan bahwa penyebaran Islam di Indonesia berasal dari Gujarat atau India, yang dibuktikan dengan penemuan batu nisan Sultan Malik As-Saleh, catatan Marco Polo atau pedagang Venesia yang singgah di Sumatera dari perjalanan pulang dari Cina. Melalui beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam masuk secara perlahan-lahan pada abad ke-7 Masehi dan mendapat bentukannya secara politik pada abad ke-13 Masehi. 2. Yaitu persebaran Islam di Indonesia. Persebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap. Daerah yang pertama mendapatkan pengaruh Islam adalah daerah Indonesia bagian agama Islam. Yang kedua yaitu pernikahan, yaitu para pedagang Muslim yang menetap di sekitar pelabuhan banyak yang melakukan pernikahan dengan penduduk setempat, sehingga dari pernikahan itu terbentuklah ikatan kekerabatan yang besar antara pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Yang ketiga yaitu melalui jalur pendidikan. Penyebaran Islam di Indonesia melalui jalur pendidikan, yaitu para ulama dengan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti surau, dayah, dan pesantren. Sunan Kalijogo adalah seorang dalang yang sangat mahir dan sangat disukai rakyat. Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita dan pertunjukan wayang, sehingga akhirnya dapat menarik rakyat masuk agama Islam.